Pucuk orang macam hang. Muka aku pucuk. Hari kedua, geng, aku dekat The Colony Homestay Kuantan. Jadi duduk tangan sini, jujur aku cakap, memang selesa. Tambah pula dia luar, jadi relax sikit. Jadi kalau pemain jalan-jalan dekat Kuantan, elok ambil homestay ni. Untuk makan tengah hari ni, kita ride bersama dengan Pak Chu. Dia main dengan motor tayar botak dia. Keliar sempur. Lepas pukul 2:30, kita berhenti site dekat Petron. Isi minyak dulu, RM1,000 kita gerak. Sekarang pukul 3:07, kami dah sampai dekat Batu Hitam, Siba Seafood. Antara kedai makan paling sempoi, apa nak makan tengah hari ataupun petang, tang sini. Untuk makanan, kita perkenan seafood celup tepung. Kita ada udang galah, ketam, sotong, kopok lekor. Semua sempoi-sempoi weh. Sekarang pukul 7:01, kami dah sampai dekat Cemara Riverview Chalet Kuala Rumpin. Siap dengan kolam, lepas tu dia ada dua jenis chalet. Satu atas sungai, satu landed. Untuk chalet kami tak dapat atas hayak pasal dia dah penuh. So kami dapat landed punya. Lengkap dengan dua katil single, satu tandas, TV pun ada. Lepas tu dia ada dua pintu, satu depan, satu belakang. Buka je pintu, hang boleh layan view kat sini. Sekarang pukul 10:22, aku dekat kampung Sepakat. Aku singgah makan dekat gerai makan Azizah Udang Galah. Dia datang sini, dia lebih kepada makanan Melayu. Especially dia punya udang galah. Siap dengan burger, western, semua ada. Untuk makanan kami perkenal sup gearbox kambing, set burger crispy, mi udang galah masak lemak. Uish, semua sempoi-sempoi weh. Sedap weh. Aku nak gigit turun burger, tak dapat. Sebab gigi aku patah. Mau tak mau aku kena cubit sikit-sikit. Settle makan, kita balik Lena.